Kita sekarang mau ngulas remote nih guys, remote Sony. Pasti banyak yang bingung kenapa sih dari tahun ke tahun tuh Sony ini remote-nya cuman kayak gini aja kotak, ya kan? Kenapa yo nggak bikin kayak magic remote yang digerakin kayak gini? Kita kembali ke logika ya guys. Pada dasarnya kalau kita menonton TV itu lebih nyaman menggerakkan jempol ketimbang sikut. Karena kalau kelamaan encok juga guys. Nah kalau menggerakkan jempol kita posisinya nyender, tidur, tengkurap segalanya lebih nyaman guys. Apalagi sekarang tuh kalau di Android tuh ada fitur Google Voice guys. Tahu gak sih ini Google Voice? Nah jadi TV itu kayak pembantu guys, bisa kita surut, cukup klik nanti dia akan muncul di sini. Cuaca hari ini. Tuh guys, kita bisa nanya cuaca hari ini di Jakarta guys. Apa sih cuaca hari ini apa ya? Wah berawan guys. Pinter banget kan, atau misalnya kita cari tempat makan guys, kita klik tempat makan daerah Cibubur. Wah dikasih tahu guys, tuh canggih kan. Terus kalau misalnya kita mau matiin TV bisa juga guys, matikan TV. Jadi kalau yang malam-malam nonton nih terus bingung nyari tombol power di mana, pakai suara aja guys, dia bakal bisa mematikan, mati TV-nya guys. Ya kan, canggih banget kan. Jadi buat yang benar-benar pengen beralih ke TV, mendingan udah deh sekarang pakai Android TV aja guys dengan kapasitas memori yang lebih besar. Aduh, nggak ada antena luar. Download video.com. Kita bisa nonton siaran antena luar guys tanpa menggunakan antena, yang penting tetap terhubung dengan koneksi WiFi nih, buat yang sering nonton kisah nyata nih, buat inspirasi hidup. Ya udah guys, tinggal klik video.com aja, sesimpel itu. Jadi itu sedikit ulasan dari remote Sony. Di sini juga dilengkapin sama tombol Netflix juga guys. Jadi tombol Netflix ini yang hobi banget film-film berseris ya, udah lengkap banget di sini remote-nya kayak gitu. Dan jujur ya guys, kalau remote yang kayak gini tuh tahan banting banget ketimbang remote yang ya digerak-gerakin begitu guys. Oke, malam guys, kita mau kenalin nih produk terbaru dari Sony, 55 inch Android Ultra HD dengan resolusi 4K dan sudah Android. Dia dilengkapi dengan Google Play Store guys. Jadi untuk Anda yang mempunyai WiFi di rumah, wah nikmatin banyak aplikasi, mulai dari video, iFlix, Spotify, dan banyak lagi. Cukup masuk ke Google Play Store aja dan download aplikasi yang kalian mau dari sini, entah itu game, film, dan lain-lain. Untuk remote-nya juga dilengkapi dengan voice nih guys. Jadi cukup diklik voice ini aja, klik lalu kita buka YouTube. Ya, jadi nggak perlu repot-repot lagi, pencet sana, pencet sini, cukup tekan ini aja. Langsung bilang apa yang kita mau cari. Inputnya juga lengkap nih guys. Dia HDMI-nya ada 4, USB-nya ada 3, out optical, audio out, antena, AV, dan dia sudah digital channel guys. Jadi kalau untuk yang masih menggunakan antena luar, jangan khawatir, kualitas gambarnya udah oke banget. Nah ini kualitas gambarnya, mau tonton jarak berapa meter pun oke, karena dia punya kedetailan resolusi yang sudah 4K. Entertainmentnya sudah Android dan dia sudah clear audio serta Truminos nih, buat kualitas gambar yang lebih baik. Jadi buat yang takut ke mall karena keadaan lagi nggak kondusif, kita menaruhkan jasa via transfer, jadi nanti barang langsung kirim di rumah guys. Demikian ulasan singkat mengenai 55x8000. Untuk info lebih lanjutnya bisa langsung japri aja guys.